Roh Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kalau kami ada sampai saat ini, semua bukti kebaikan-Mu, semua bukti anugerah-Mu, semua bukti kalau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sebab itu sore hari ini kami anak-anak muda-Mu datang Tuhan dengan hati kami. Hanya Engkau yang kami rindukan, hanya Engkau yang kami ingini. Karena ketika kami punya Engkau, kami punya segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Ketika kami punya Engkau, kami akan selalu merasa tenang. Karena Tuhan yang memelihara setiap kami. Dan biarlah dengan hati kami, kami mau nyatakan Engkaulah satu-satunya sukacita kami. Apapun boleh kami hadapi di depan kami, tapi satu yang kami percaya, sukacita kami, damai kami semua berasal dari Engkau, dari Tuhan yang hidup, dari Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi bawa hati kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Yesus,
cita-citaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Cintaku, oh
kemudian di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah masalah, namun Engkau selalu menghibur, menguatkan kami. Engkau memberikan pengharapan, dan Engkau memberikan visi, dan Engkau memberikan tujuan. Dan kami percaya selama kami mengikuti jalan-Mu Tuhan, maka kami sampai di tempat tujuan. Engkau memberkati setiap kami, khususnya generasi muda ini, yang akan bertanggung jawab memikul sampai kedatangan Tuhan. Engkau berikan ketetapan hati yang kuat, Engkau berikan hikmat, marifat, iman yang teguh, dan kesetiaan serta hati yang taat. Biar roh mereka terus berkobar-kobar Tuhan, walaupun di tengah-tengah pergumulan mereka. Karena Engkau tahu jalan hidup mereka, Engkau memberikan kepada mereka Tuhan sesuatu yang indah, bahkan Engkau mempercayai mereka. Tetapi kami tahu bahwa Engkau tetap menuntun kami, memberkati kami semua, supaya apapun yang dikerjakan Tuhan menyertainya, dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana, sakit, penyakit, dan kuasa kegelapan. Biar terang firman Tuhan, terang cahaya kemuliaan-Mu menyinari mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Kita menyambung pelajaran kemarin. Kali ini kita bicara memperkuat dan membangun kubu pertahanan. Di mana kemarin puncak terakhir daripada khotbah kita dari Sabtu, bahwa di mana ada satu kerajaan kecil dengan didatangi pasukan musuh yang sekian banyak, hampir 200 ribu orang, sedangkan mereka ini punya benteng, pasukannya tidak sampai beberapa puluh ribu saja, tidak sampai 20 ribu. Mereka bukan lawan yang kuat, saudara. Mereka itu lemah. Tetapi musuh tidak bisa menghancurkannya. Kenapa, saudara? Karena mereka punya benteng yang kuat. Benteng yang kuat, saudara. Ketika benteng yang kuat itu, saudara, musuh tidak bisa masuk. Ketika suatu saat benteng itu dijebol, musuh mulai masuk, apa yang terjadi? Bantuan datang. Tidak banyak. Hanya enggak sampai 1000 orang. Tapi yang ahli untuk membangun kembali. Sambil berperang, sambil membangun. Sedangkan yang lain-lain itu cukup untuk menjaga dan berperang. Tapi yang 1000 orang ini khusus. Bisa berperang, dia sambil membangun. Sambil berperang, dia sambil membangun. Itu yang seperti kejadian, saudara, yaitu nanti kita lihat di poin ketiga. Itu pernah kejadiannya. Yaitu kejadiannya bagaimana, saudara, kejadiannya ketika Yerusalem itu dibangun. Dibangun, musuh-musuh itu begitu banyak. Ini orang dari pembuangan. Israel itu dibuang, dijajah. Dibawa ke Raja Babel. Jadi Israel sudah sepi, penduduknya enggak, sedikit sekali. Kemudian selama beberapa waktu lamanya, baru saudara mereka diizinkan sebagian pulang. Diizinkan pulang untuk membangun Yerusalem. Untuk membangun Yerusalem, mereka cuma berapa banyak orang, tidak banyak. Akhirnya Sanbalat dan orang-orang sekitar suku-suku yang bukan orang Israel, dia mengatakan apa yang mereka mau bangun. Anjing melompat pun itulah akan runtuh bang temboknya. Wah, begitu banyak berat bebannya. Tapi mereka, saudara, berjaga-jaga. Jadi mereka dengan tangan kiri bawa tombak atau pedang, tangan kanan mereka membangun batu. Yang berjaga-jaga, saudara, yang bawa tiupan sambil ke atas itu juga sambil membangun. Jadi semua yang punya tugas masing-masing tetap juga, saudara, membangun. Ada yang bawa batu, yang mana juga sama. Jadi tangan kirinya bawa senjata atau taruh di panggung, dia tangan kanannya atau dua tangan yang ngangkat. Sehingga musuh itu mau nyerang mikir, kok mereka punya senjata semua. Gitu loh, saudara. Itulah sebenarnya firman Tuhan juga mengatakan pada kita, bahwa kita punya perisai iman. Kita punya senjata firman Tuhan. Amin. Nah, ini harus diperkuat. Bagaimana memperkuat iman? Firman-Nya harus diperkuat. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh cuma datang di gereja, cuma dengar kesaksian, dengar wah oh ini nanti bakal kaya. Saudara, itu pasti Tuhan akan tuntun kita.
Tapi bagaimana kita isi dengan firman Allah? Bukan diisi cita-cita keinginan dunia, tapi firman Allah yang menjadikan dunia itu lebih penting daripada dunia yang kita inginkan. Orang berkata begini, lebih baik berpikir tentang dunia, bagaimana diberkati, karir naik, caranya. Saudara, itu Tuhan yang buat semuanya. Lebih baik berpikir mengisi semua dengan firman. Karena ketika firman itu berkata, ketika Lazarus itu mati 4 hari, Yesus didatangi sebelum meninggal, bahwa Lazarus akan mati, sakit. Dia sengaja mundur. Sampai akhirnya datang terlambat, mati 4 hari sudahan. Tetapi Yesus cuma datang dan dia berkata, buka. Terus dia berkata, Lazarus, keluar. Yang mati 4 hari, yang gak dengar firman, yang sudah mati. Ketika firman itu keluar, yang mati pun, saudara, bisa bangkit kembali. Hanya cukup satu kata Yesus katakan. Ketika ada taufan, Yesus cuma berkata, teduh. Jadi saudara, jangan lihat gelombangnya. Jangan lihat keterlambatannya. Tapi lihat firman itu terus. Mungkin hidup kita ada yang terlambat ini. Waduh, terlambat sekolah, terlambat apa jodoh. Waduh, terlambat jodoh lagi. Terlambat apa? Nah, ada terlambat, Tuhan tanggung jawab. Amin. Selama kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan tanggung jawab. Tapi jangan saudara utang terus suruh Tuhan tanggung jawab. Wah, itu urusan polisi yang tanggung jawab, saudara. Bukan, kalau kita melakukan firman Tuhan, kemudian pasti Tuhan tanggung jawab untuk meneruskannya. Jadi harus hati-hati soal tanggung jawab ini. Makanya anak muda ini akan mewarisi gereja. Gereja, ya terutama gereja yang kita bentuk ini, yang sudah punya visi, akan ada ratusan ribuan anak muda. Ada banyak ribuan orang yang diberkati, sudah muncul anak-anak muda, saudara. Yang di Jakarta, yang di mana. Bayangin, dalam situasi sulit mereka sudah mau persoalan besar. Tapi tiba perusahaan Amerika datang dibeli loh. Itu bukan harga murah, jutaan dolar. Itu masih muda, baru pemberkatan nikah. Visi itu terjadi, tapi dia tahu. Dia tidak berharap itu, dia cuma cari Tuhan aja di gereja. Luar biasa, kita cari Tuhan, kita tetap kerja yang baik. Amin. Waktunya Tuhan lah. Waktunya kerja yang bagus. Maka ketika situasi sulit, perusahaan Amerika datang. Pemerintah manggil dia nih. Ini urusanmu nih perusahaan, putranya kok besar sekali, gimana nih? Amerika datang, dia foto perusahaan ini. Padahal ini perusahaan kecil mestinya. Tapi dibutuhkan perusahaannya untuk perusahaan Amerika. Dibeli dia. Dan dia langsung dibeli tinggi sekali. Dan dia dijadikan direktur. Kemudian perusahaan Amerika ini bangkrut. Lucu enggak? Bangkrut, utangnya banyak. Tapi dia lepas dari semuanya. Tapi bangkrut bukan bangkrut kayak kita. Maksudnya dia itu menyelesaikan semuanya. Mungkin dibeli perusahaan lebih besar lagi gitu, saudara. Nah, ini saya ingin katakan kepada hari ini. Teman-teman, jangan pernah takut itu. Persoalan khusus anak muda. Kalau kita mendahulukan Tuhan. Mungkin ngomong terlambat soal apa saja. Tuhan akan tetap menjadikan apa yang gak mungkin menjadi mungkin. Namanya Tuhan, dia tahu hidup kita. Sebab itu yang pertama, poin pertama, bagaimana menjaga benteng kebenaran kita. Ingat, kita harus membangun tembok ini. Supaya musuh kita lebih banyak. Gitu. Kalau kita berperang langsung belum tentu kuat. Tapi kalau tembok kita kuat, saudara, kita bisa bertahan. Apa itu bentengnya, saudara? Yang dikatakan benteng kebenaran. Yaitu kita mulai membangun diri kita dengan firman Tuhan. Amin. Itu benteng paling kuat. Kita harus mulai cari Tuhan, mendekat Tuhan. Ketika belum ada masalah, wah aku udah ada masalah kok. Buat apa aku cari Tuhan? Justru gak ada masalah, cari Tuhan. Supaya apa? Supaya mulai memperkuat diri. Ketika ada masalah muncul, dia sudah kuat menghadapinya. Seperti rumah dibangun di atas batu. Jadi ketika ada badai, sudah dibangun di atas batu. Sehingga rumah itu tidak goyah. Kalau dibangun dari pasir, goyah dia. Itu. Tapi yang akhirnya, waduh aku ada masalah jodoh ini, ditinggal atau bagaimana, juga perlu Tuhan. Gitu. Juga perlu Tuhan. Gitu. Dia datang kepada Tuhan yang nolong dia. Jadi yang
yang gak ada masalah maupun ada masalah datang. Terutama yang gak ada masalah, lebih rajin memperkuat bentengnya. Ketika ada masalah muncul, dia masih kuat. Tapi kalau gak pernah memperkuat diri, ketika musuh muncul, saudara seperti tadi. Kalau dia gak memperkuat diri, musuh muncul, mana bisa dia ngelawan jumlah gede orang musuh itu. Dengan kekuatannya terbatas. Tapi kalau ada benteng yang kuat yang dibangun, sambil berperang sambil membangun, sambil berperang sambil membangun. Artinya di sini sambil beribadah cari jiwa, sambil membangun hubungan dengan Tuhan, sambil membangun diri kita dengan firman Tuhan. Amin. Itu nanti akan terbukti ketika 10 tahun lebih, ketika firman itu muncul, itulah perbedaan antara orang yang bergereja dengan orang yang betul-betul cari firman Tuhan. Itu ada perbedaan. Kalau sekarang gak bisa kelihatan. Memang tanaman itu sama. Lalang dan gandum sama. Tetapi nanti yang mana, yang lalang mana gandum, itu terakhir. Yang gandum dia mengeluarkan bulir-bulirnya. Yang ini tidak ada. Tumbuhnya sama-sama. Sebab itu yang lalang itu ditanam oleh dunia iblis. Yang gandum ditanam oleh firman Tuhan. Sama-sama nanamnya. Yang ini kelihatannya cepat tumbuh, tapi gak ada buahnya. Ini pelan, tapi keluar buahnya. Sebab itu kita kembali kepada firman, yaitu menjaga benteng kebenaran. Mazmur 18 ayat 2. Kata, saudara lihat ini. Mereka menuliskan kitab ini. Ya Tuhan, dia sebut Tuhan. Bukit batuku. Bukit batu berarti saudara tahu. Bangun rumah harus di atas batu, bukan pasir. Kubu pertahananku. Bayangin. Kubu pertahanan. Kalau diserang musuh, bukan kita hadapi biasa. Ada firman Allah yang memperkuat iman kita dan Roh Kudus ada di dalamnya. Kubu pertahananku dan penyelamatku. Ada masalah pun tetap Tuhan tolong. Karena ada firman Tuhan. Ketika kita ada masalah, firman itu bekerja. Karena ada di dalam hati kita. Sama dengan mobil. Kalau mobil gak dikasih uli. Tahu ya uli ya. Ulinya habis. Jalan. Minyaknya banyak. Jalan tek enak. Gak lama lagi berhenti. Bukan mogok. Kalau kurang bensin mogok. Kurang uli mogok. Bukan hanya mogok. Pecah. Bloknya. Kenapa? Mesinnya seperti ini. Silindernya jalan. Ini perlu uli. Nah kalau ulinya gak ada. Dia berhenti macet. Dia mengeras karena panas. Begitu panas, sama besi, panas, gak ada ulinya, macet dia, pecah. Tapi kalau kurang bensin, dia mogok. Diisi lagi, jalan bisa. Sebab itu kita harus hati-hati. Kita harus mulai membangun diri. Kita terus baca ayatnya tadi. Penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ini ada berapa banyak ini. Dia mengatakan pertama bukit Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, 4. Allahku, 5. Gunung batuku, tempat aku berlindung, berapa 7. Perisaiku, berapa 8. Tanduk keselamatanku, 9. 10 kota bentengku, tanduk keselamatanku, ada apa itu? Saudara. Tanduk keselamatan itu kalau dia ada tanduknya ini, dia bisa melawan. Dia melawan. Maksudnya bukan dengan kekuatannya, dia dengan tanduk yang tajam aja. Saudara tahu itu namanya landak, binatang namanya landak, apa namanya ya? Saya kok gak tahu namanya. Apa landak bahasa Indonesia-nya? Sama-sama bukan orang Indonesia soalnya. Itu kecil, ketika dia diserang, you know, dia keluar. Ini ya semua. Jadi serang dia mundurkan gini aja. Biar harimau besar saudara gak bisa. Kita ada perisai, ada tanduk. Dari bukan kekuatan kita, daging kita kena dimakan. Kalau kita pribadi gak kuat ngadepin itu. Tapi ada namanya tanduk, ada perisainya. Dia mesti mau masuk ke kita, ada bentengnya, ada perisainya, ada tanduknya. Bukan kekuatan kita, bukan daging kita. Perlindungan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin dulu. Nah itu kita bangun dengan firman Tuhan. Kita gak boleh jenuh-jenuh. Seorang anak kecil dia mendoakan mama papanya. Karena situasi sulit.
datang di gereja cuma datang gereja ngapain? Bantu mama papa dong. Datang gereja dulu. Tuhan, papa mamaku kerja keras demi aku. Tapi mereka sekarang kesulitan sampai aku tidak boleh gereja, suruh membantu. Tolong Tuhan, aku di gereja ini adalah juga cari Tuhan. Tuhan mendengar doa anak ini. Gitu loh. Suatu hari perusahaan ini, papanya ini didatengin orang. Aku mau beli barang ini. Kamu saya ajak kerja sama. Kamu tahu dari mana? Saya dengar suara Tuhan datang ke orang ini. Gitu loh. Karena anaknya meminta tolong. Jadi orang itu langsung diangkat, perusahaannya dibeli, dia dikasih gaji di situ. Sejak itu, bukan anak itu, papa mamanya datang. Nak, kamu ke gereja mana? Papa mamanya datang. Ternyata hanya 2 jam ke gereja. Tapi Tuhan bisa berkarya lebih besar dari kekuatan manusia. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Jadi kita gak boleh malas-malas ke gereja. Kelihatannya biasa, tapi hasilnya besar. Kita lihat dulu, ada yang dikatakan menjaga benteng kebenaran ini, ada juga bicara orang membangun benteng lain. Di gereja mungkin ada orang membangun benteng, tapi bukan firman. Ya cuma cari kumpulan, umama orang-orang kaya, hura-hura, ini orang-orang gerejanya, waduh, bagus gitu mama ya, saudara-saudara. Tapi bukan firman loh, kita cari seperti itu. Itu namanya keangkuhan hidup. Itu berbahaya. Ke gereja mencari Tuhan. Kita lihat dulu. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 6. Ini membedakan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Jadi bukan benteng kita, kebenaran. Yang kita bangun tadi adalah bentengnya Tuhan, kebenaran. Ini kuasa Tuhan untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng apa ini? Bukan bentengnya Tuhan ini. 5 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubahkan setiap kubu yang dibangun oleh, ada kubunya juga sama kan? Jadi setan juga pakai cara yang sama. Dunia pakai cara yang sama. Di gereja juga bisa pakai cara yang sama setan. Gitu. Sehingga akhirnya apa? Keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Untuk ke gereja, taruh untuk cari Tuhan. Bukan di gereja pakai pikiran untuk berpikir dunia. Pikiran kasihkan ke Tuhan. Ini bedanya di situ. Makanya ke gereja cari Tuhan. Katakan cari Tuhan dulu. Bukan cari yang lain-lain. Mau cari berkat gak usah. Cari Tuhan itu sumber berkat. Kalau cari berkat capek. Gitu loh. Itu. Kita lihat. Saudara tahu ada ceritanya safeguard. Itu yang ada di pantai-pantai. Bukan safeguard. Itu penjaga ya. Penjaga ya, penjaga security. Disebut safeguard itu berarti dia namanya security. Kalau di luar negeri, padahal safe itu kan mengamankan. Penjaga mengamankan. Dia cuma menjaga. Kita juga sama. Rumah hidup kita harus ada penjaganya. Gitu loh. Kita tidur siapa yang jaga? Saudara, setan begitu banyak cara kerjanya, siapa yang jaga? Kita harus tahu, kita berdoa dan berjaga-jaga. Tapi di atas itu ada roh Allah dalam kita. Tapi kalau kita gak berjaga-jaga, kita tidak dekat sama Tuhan, bagaimana roh Allah mau hidup pada kita? Ketika iblis itu mau masuk kepada seseorang, orang itu walaupun tidur, tapi kalau orang itu berjaga-jaga, artinya bukan buka mata, dekat sama Tuhan terus. Ketika dia mau masuk, dia tahu ada sinar di tubuh orang itu. Sinar dari mana? Kita gak ada baterai. Karena ada roh Allah di dalamnya. Kita gak bisa lihat. Tapi dia bisa lihat. Karena dia bukan lihat tubuh kita, kulit kita. Tapi dia bisa melihat secara utuh di dalamnya. Kita gak bisa lihat. Tetapi iblis bisa lihat. Dia langsung lari. Penjaga. Kita cuma berdoa berjaga-jaga cari Tuhan. Tapi di dalam kita ada firman. Dikatakan pelita terang toh. Betul kan? Dan Roh Kudus katakan lidah-lidah api. Betul kan? Jadi di dalam itu ada terang. Kita gak lihat. Tapi firman juga mengatakan demikian. Bukan kegelapan. Dia gelap. Dia terang gak kuat. Contoh kalau kita lihat lampu ini terus kan gak kuat juga.
Nah dari sinilah kita melihat. Kita lihat hal yang kedua. Jadi menjaga benteng kebenaran. Sambil melayani, sambil membangun diri. Jangan sambil melayani, sambil berdosa. Sambil melayani, tinggalkan dosa. Kita lihat yang kedua. Memperkuat kubu pertahanan. Tadi ada benteng, ini memperkuat. Tadi disebutkan menjaga. Ini sekarang memperkuat kubu pertahanan. Mazmur 144 ayat 2. Apa yang diperkuat? Gerejamu harus diperkuat. Komselmu harus diperkuat. Hubunganmu sama Tuhan harus diperkuat. Itu penting. Yang menjadi tempat perlindunganku. Satu. Dan kubu pertahananku. Luar biasa. Kota bentengku. Penyelamatku. Perisaiku. Tempat aku berlindung. Yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Ini akhirnya. Enam ini yang. Tadi kan ada sembilan. Ini cuma enam. Tapi hasil dari enam ini. Bangsa-bangsa itu tunduk. Di bawah kerajaan yang dipimpin oleh penulis Mazmur ini. Saudara. Hanya karena dia berharap sama Tuhan. Membangun, saudara. Bukan hanya membangun, memperkuat. Ya, menjaga, memperkuat. Caranya gimana? Yaitu dengan Tuhan. Dia terus berharap sama Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan. Makanya Daud berkata, lebih baik aku diam di rumah Tuhan. Daripada di tempat lain. Satu hari di rumah Tuhan. Saudara, itu indah luar biasa. Makanya kita harus rindu ke rumah Tuhan. Bukan cuma ketemu kumpul saja. Tapi ketemu sama Tuhan. Bayangkan kalau di sini ada presiden. Saudara pasti datang bukan? Apalagi bisa foto. Artis saja kita mau foto. Apalagi presiden. Cepat tangan. Yang datang Tuhan loh. Makanya motivasi dirimu. Bangun dirimu. Perkuat dirimu untuk berjumpa Tuhan setiap ibadah. Kita lihat terus. Ya, Bilangan 35 ayat 12. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu. Terhadap penuntut balas supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat untuk umat untuk diadili. Jadi di Israel itu, kok tempatnya seperti ini negaranya. Dia bangun kota-kota kecil. Untuk tempat-tempat seperti bait Allah kecil-kecil namanya sinagog. Kecil-kecil. Supaya di tempat-tempat ini kalau ada pembunuhan tanpa sengaja. Ada masalah apa saja. Dia bakal dirajam, bakal dibunuh. Dia mesti lari cepat ke kota yang terdekat yang ada bait Allahnya. Ketika dia masuk di pintu, saudara, di pintu bait Allah. Di pintu bait Allah kecil atau sinagog. Yang musuhnya bawa tombak apa saja mesti berhenti. Itu hukumnya Tuhan. Dia diam. Dan nanti imam datang suruh masuk dia. Kamu dosa apa? Dosa ini, persembahkan ini, persembahkan ini. Minta ampun sama Tuhan. Oke, selesai. Kamu keluar. Yang bawa panah tidak berani semua. Didatangkan baru nanti diadili. Hukumnya teratur. Karena ada kuasa Tuhan di situ. Kalau di sini kan enggak. Lagi emosi sikat aja. Betul. Tapi itu peraturannya jelas ada Tuhan. Kamu tosok langsung urusannya sama Tuhan. Sampai masalah besar. Kutuk turun, takut orang. Bukan balas dendam dari keluarganya. Dari Tuhan turun. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan. Siapa yang ganggu kita? Sampai Abraham dikatakan, Abraham pergilah kamu. Suruh pergi. Siapa yang mengutuk kamu akan terkutuk. Siapa memberkati kamu akan diberkati. Jadi kita hidup tenang aja. Kamu benci sama aku, lukai aku. Gak apa-apa. Kamu akan terluka sendiri. Kamu berkati aku, baik aku. Walaupun aku gak balas, Tuhanku akan balas. Katakan amin dulu. Karena apa saudara? Kita gak takut sekarang. Mau dimusuhin orang apa enggak? Karena bagi kita, orang yang mengutuk kita akan terkutuk. Orang yang memberkati kita akan diberkati. Itu kita harus percaya. Karena kita hidup dengan firman Allah. Amin. Ini caranya bangun. Makanya ada juga di penjaga pantai namanya apa? Kalau bahasa Inggris. Lifeguard. Betul ya? Penjaga pantai kan. Kenapa sebut life? Untuk menyelamatkan jiwa. Kita juga harus saudara. Menyelamatkan terutama jiwa kita, keluarga kita. Dan keluarga teman-teman saudara. Jiwa teman-teman kita. Satu orang bawa satu jiwa.
yang pernah gak datang di gereja yang sudah malas bawa. Kita menyelamatkan dia. Amin. Sambil membangun, sambil memperkuat. Gitu loh. Saudara lihat itu, orang kalau di pantai, kalau mau tenggelam, gak ada jalan ya, pasti tenggelam dia. Kalau orang dirampok, bisa mati, bisa luka, belum tentu juga. Tapi kalau sudah di laut, mana bisa, ya pasti mati dia. Kecuali kalau ada yang menolongnya. Orang yang gak kenal Tuhan, orang yang kenal Tuhan mundur, orang yang banyak masalah, harus ditolong. Ada Tuhan yang bisa menolong, bukan kita. Kita hanya cuma bawa dia kembali. Amin. Itu perlu sekali. Makanya tugas kita ini bukan cuma membangun sambil bawa pedang. Bawa pedang. Artinya di sini, saudara, sambil kita melayani, bangun dirimu dengan Tuhan. Tidak bisa tidak. Kita lihat yang terakhir. Membangun kubu pertahanan. Nah, ini tadi yang saya mau ceritakan ayatnya itu. Gak usah semua, nanti kalau mau baca di rumah semua gak apa-apa. Hakim-hakim 7 ayat 20. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang opor di tangan kirinya. Dan sangkakala di tangan kanannya untuk tiup serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Ini waktu Gideon, saudara tahu perang? Tadi kan tentang yang lain. Ini tentang Gideon. Ketika Gideon berperang, saudara, jumlahnya yang ikut sekian puluh ribu. Kata Tuhan, terlalu banyak. Banyak, sekarang suruh mereka minum. Siapa yang minum dengan mulutnya, itu yang gak boleh perang. Yang pakai tangan, boleh perang. Jumlahnya cuma 300 orang. 300 lawan 120 ribu. Satu banding berapa? Kok diam semua ini? Mau kaya gak bisa ngitung. Pusing anak muda ini. Mau cari jodoh tapi gak bisa melihat perempuan atau gak bisa lihat orang. 300 satu banding 400 mana bisa menang? Satu banding 4 aja takut. Oke, kita jagoan nih, satu banding 400 ini, tang tik, mati, kita kena sedikit cus, tang mati, kena cus sedikit, tang cus 400 habis. Betul saudara, habis walaupun kena tipis-tipis. Bagaimana mereka bisa menang? Karena mereka ada Tuhan. Mereka membangun hubungan dengan Tuhan. Dan mereka dengan opornya, sangkakala, dan mereka dengan pedangnya. Tiga-tiga, 300 orang. Tuhan pilih. Bukan cuma bawa pedang, bukan cuma berani, bukan cuma dia minum dengan tangan, tapi mereka membawa senjata. Saudara. Senjata apa? Opor, buyung, sangkakala. Ketika sangkakala buyung, duar, saudara, bunyi, mereka bawa sangkakala juga, yang lain bawa buyung. Gitu loh, bayangin. Terus ada yang bawa langsung opor dinaikkan sambil bawa pedang. Oh, musuhnya jadi bingung. Tuhan gak pilih banyak orang, tapi orang yang bisa membangun sambil menjaga diri, membangun kota sambil memperkuat diri. Katakan amin dulu. Apakah saudara yang termasuk 15 ribu orang yang disuruh pulang sebagian? Apakah kita yang termasuk 300 orang yang dipilih? Jangan lihat jumlah musuh yang banyak. Jangan lihat masalah yang begitu besar. Karena Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Tapi yang pasti, apakah kita termasuk yang 300? Atau yang pertama mau maju, ikut Tuhan nih, tapi takut. Ikut Tuhan nih, gak takut, tapi caranya salah. Ikut Tuhan nih, tapi gak mau pegang semua senjatanya. Dia cuma mau pedang tok perang. Bisa. Sebab itu, hari ini, saya yakin Allah ada di dalam dirimu semuanya. Kubu pertahanan sudah dibangun. Tinggal bagaimana engkau dengan Tuhanmu membangun masa depan, membangun hidupmu, membangun imanmu, dan memperkuat kubu pertahananmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Apakah kita yang masuk 300 orang?
berarti dia siap-siap semuanya. Bukan hanya soal berani, aku mau melayani Tuhan. Takut? Enggak. Coba minum. Minumnya salah, pelayanannya salah, hidupnya salah, tidak punya karakter. Enggak. 300 siap-siap. Ini terbukti hebat. Kalau gitu bawa buyung, bawa obor, bawa pedang. Tangan kan saya segini. Oh, enggak peduli. Dia punya cara semuanya. Sebab itu Tuhan ingin kita bukan hanya pelayanan. Tuhan ingin bukan kita hanya bergereja. Tapi Tuhan ingin kita pelayanan, bergereja, membangun diri, membawa jiwa. Kita berdoa. Kau terima kasih Tuhan memberkati kami semua di tempat ini. Biar teman-teman kami yang masih muda ini, mereka adalah 300 orang yang Tuhan, mereka yang siap bersahabat dengan Tuhan, bisa mengalahkan yang sekian banyak orang. Biar mereka tidak melihat sebesarnya masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak melihat persoalan yang mereka hadapi. Karena mereka selalu melihat Tuhan yang lebih besar dari segala masalah itu. Sehingga mereka memperlengkapi, mereka membangun, mereka bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kau memberkati mereka. Biar iman mereka semakin tumbuh. Biar kebenaran firman Allah yang mereka bangun di dalam benteng mereka, meruntuhkan semua benteng-benteng keangkuhan manusia. Supaya kebenaran itu muncul, mengalahkan orang yang tidak suka dengan pengenalan akan Allah. Engkau memberkati anak muda ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini kubu pertahanan itu tetap Tuhan, mereka akan membangun, mereka akan menjaganya semua. Dan mereka akan membangun kota-kota perlindungan. Mereka akan menyelamatkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka ibadah hanya 2 jam. Tetapi doa mereka bisa lebih daripada apa yang tidak kami bisa pikirkan Tuhan. Engkau memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tetap bangkit berdiri. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan juga, Engkau yang mensupport setiap kami Tuhan di dalam kerohanian kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit.
Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka berserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada, karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama? Come on. Best show. Tuhan kemenanganku, Dia membukaku Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu, masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, siapku berseru. Nyatakan saudara, oh, 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 kemenangan ku dapat telahmu, oh, 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 keselamatanku dapat karenamu, oh, 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 dengan darahmu kau selamatkanku. Dia ubah hidup kita, saudara. Masa yang lalu, dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama.